Guys, welcome back to my channel Keluarin Masa Limrat. Nah, di video ini saya ada paketan ya guys. Nah, ini adalah behel dari Pitset guys. Kebetulan saya mau pakai pasang ini, jadi ini multifungsi ya. Untuk kita juga, kalau buat touring juga enak banget nih pakai ini guys. Nah, jadi nanti barang kita akan pasang di Pitset ini guys. Nah, ini harganya murah banget guys. Di online banyak banget ya. Saya mau pasang ini, kebetulan saya mau ini guys. Nah, seperti ini guys. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini guys tadi ya. Saya mau pakai ini karena kalau buat touring kan lumayan juga guys. Enak jadi guys. Nah, seperti itu guys ya. Jadi ini bisa naruh barang di belakang sini, bisa naruh barang di box ini, nah bisa naruh barang di situ juga. Dan juga saya mau motong spakbor nih guys. Nah, biar keren ya. Jadi kebetulan kan motor saya kan konsepnya sudah jadi trail lah. Kalau masih ada spakbornya seperti ini, dan juga saya juga kan sudah masang tambahan body di sini, jadi kurang apa ya, kurang enak aja kalau masih spakbor masih seperti ini guys. Ini sudah saya mal guys ya, sudah saya mal, tinggal tahap pemotongan aja guys. Oke, tetap saksikan terus guys ya untuk tahap pemotongan guys. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, tidak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Mantap. Oke, guys, saatnya waktunya pemotongan ya guys ya. Dari spakbor bitnya guys. Nanti habis spakbor pemotongan bit lalu kita pasang behel ya guys. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Lumayan keren ya. Tuh, kalau gini kan potongan tuh. Kalau dipotongan pas banget nih, guys. Tuh, dari sampingnya oke kan. Tuh, mantap kan, jos. Yoi. Tuh. Keren, guys. Nanti kita tinggal pasang behel lah, guys. Nih behel sini nih. Belum saya buka sih. Saya buka dulu deh. Nah, nih. Ini besi juga lumayan tebal kok ini. Seperti ini. Mantap guys. Oke, langsung kita pasang behel guys. Nah, untuk behel kita copotin ya guys ya. Untuk nyopot behel gampang guys. Nah, kita kesini pasang. Oke. Nah, ini kebetulan ada bautnya guys. Sebentar guys. Nah, ini kalau aslinya itu ada baut ininya guys. Buat bodinya tuh, ini kita pasang aja buat bodinya guys. Nanti kita lihat ya hasil seperti apa bentuknya. Kalau menurut saya sih keren sih. Kita pasang dulu buatnya. Oke, ini kayaknya behelnya nggak ada bolongannya guys, bener kan? Behelnya nggak ada bolongan buat ini guys, buat sini. Apa kita pakai aja, takut jatuh kan. Nah, dah kita pasang behel ya. Pas gak ya? Oh, pas guys, emang buat Pitset guys. Kita pasang bautnya. Oke, lalu kita nanti kita langsung kencangkan guys ya. Kita skip dulu videonya guys, ini tinggal masang doang guys. Oke, sudah saya seperti ini, cukup keren ya. Tuh. Ada si empus. Ada si empus. Sini, Bus. Kamu ngapain di situ? Turun ya. Kamu shoot juga. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Sebenarnya sedikit agak tidak presisi ya sebelah sini. Tapi alhamdulillah bisa kok. Nah, ini hasilnya seperti ini. Tuh. Keren ya. Tuh. Plus spakbor kita copotin, guys.
Keren ya. Ini kita tutup dulu. Coba kita tes tutup dulu. Wush. Eh, sorry. Sorry guys, ini emang agak, saya gara-gara pakai hidrolik ini agak susah guys. Ah, ini tuh. Wuh, keren guys. Sumpah keren banget. Sumpah ini keren banget. Jadi ini bisa buat barang sini ya. Barang sini kuat, ini kuat nih. Besinya kuat kok. Tuh. Cukup kuat besinya. Nah. Kita buat besinya guys ya. Nah, seperti guys, hasilnya cukup oke. Cukup keren, cukup mantap ya guys ya. Nah, oke gitu aja. Sekali lagi untuk tutorial videonya, jangan lupa subscribe dan tadi Mas Tori ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Beat State.